pergi berjumpa dengan tukang urut. Lepas tu tukang urut bagi tahu suruh datang 3 kali setiap minggu untuk mengurut minggu terakhir. Tukang urut menyuruh untuk buat kulit kuning. Khurafat kah? Ha, tukang urut minta buat kulit kuning. Baik. Kalau kita ikut antara ciri-ciri orang yang menggunakan jin ialah itu, iaitu dia ada upah atau syarat-syarat yang tertentu. Baik. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Sebaiknya kita tinggalkan. Khurafat kata dia itu adalah salah satu ciri. Sebab apa minta kulit kuning? Kan pelik tu. Urut-urut minta kulit kuning. Malaikat ataupun boleh tanya dengan tukang urut tu, tukang urut ni minta kulit kuning ke? Kalau dia kata ya, bila mana saya kulit kuning, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata sebab apa untuk kulit kuning ni? Itu tak boleh. Yang kedua, semasa sedang memandu kereta, tiba-tiba terlanggar kucing. Orang dulu-dulu ada cakap, kalau langgar kucing, baling kain ataupun duit siling keluar tingkat kereta. Boleh percaya? Ini antara korban. Apa kaitan dengan kucing dengan buang siling ke tingkat? Kan tak ada kaitan tu. Orang bila langgar kucing, sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Nabi ajar. Bila ditimpa musibah, maka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya ke dia pergi balik siling lah, balik kain ke, bukti tu. Dah lah langgar kucing, buang pula duit. Ada lagi kalau kita mendapat saka tanpa disedari dan ia telah pun diwariskan kepada kita, adakah iman kita terbakar sedangkan kita tak tahu pun bahawa saka telah dipindahkan? Baik, dia ni orang yang soleh. Cik, anda tak puas, tak ada lagi. Jadi orang yang soleh. Kemudian tiba-tiba je dia scan-scan, tiba-tiba dia ada saka. Adakah terbatal di mana? Taklah. Sebab bukan dia yang cari saka tu, dan bukan dia yang buat perjanjian dengan saka tu. Biasanya orang yang melakukan syirik ialah orang pertama yang ambil saka tu, sama ada moyang ataupun sebagainya. Dia buat perjanjian dengan saka tu dan ada benda-benda yang jin tu minta dan dia kena tunaikan. Kadang-kadang kena bagi macam-macam lah, darah lah dan sebagainya. Cuma bomoh ni, kehidupan keluarga dia memang tak akan tenteram. Kehidupan keluarga dia tak akan tenteram. Sebab apa? Jin akan usaha untuk porak-peranda dengan keluarga dia. Baik, jadi jawapannya tak terbatas iman. Bahkan itu adalah satu cobaan yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia bersabar, insya Allah tinggi darjat di sisi Allah SWT.